kind of cute. Sorry? Kind of cute. Halo guys, jumpa lagi di video kali ini. Mimin dapat artikel mengejutkan tentang hubungan Vicky Naki dan Dayana. Langsung saja Mimin baca artikel yang pertama. Ups, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan notifikasi untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Pertama, saingan Dayana, gadis cantik asal Thailand janji temui Vicky Naki. YouTuber Vicky Naki telah menjadi perbincangan di dunia maya setelah bertemu dengan gadis cantik asal Kazakhstan bernama Dayana di Ome TV. Namun, remaja berusia 21 tahun tersebut belum lama ini kembali menggemparkan para penggemarnya dengan mendekati seorang gadis Thailand bernama Dani Groves melalui aplikasi Ome TV. Dani. Yep. Bahkan, dilansir dari videonya YouTube Vicky Naki, beberapa waktu lalu, keduanya telah merencanakan agenda khusus untuk saling mengunjungi. Banyak netizen yang mendukung hubungan Vicky dan Dani karena dinilai memiliki chemistry yang lebih kuat dengan minat yang sama. Vicky pun tidak ragu melempar beberapa kalimat gombalan kepada Dani dalam obrolan mereka yang terlihat akrab. Meski keduanya belum pernah bertemu. What about ugly face? No, definitely not. Right. Kinda cute. Sorry? Kinda cute. Me? Yeah. thank you. Secara geografis pun, relasi Vicky dan Dani dianggap lebih realistis karena kedua negara asalnya berdekatan. Meski demikian, ada pula yang mendukung Vicky dan Dayana karena mengagumi keberanian Dayana untuk mengajak Vicky menikah. Dani adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang berasal dari Thailand. Meski begitu, ia mengaku bahwa dirinya blasteran Thailand dan Inggris. Dani juga memiliki kecantikan yang khas Asia dan Eropa yang diperoleh dari perpaduan dua negara. Saat ini, Dani tengah menempuh pendidikan hukum di salah satu universitas di Inggris. Vicky yang terlihat kalem dan tenang dalam menyambung obrolan membuat Dani tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dani secara langsung melontarkan perasaannya dan mengatakan bahwa Vicky adalah laki-laki yang lucu. I think you are very, very witty. I like you. Ucap Dani dengan tawa. Ketika menyadari mereka memiliki banyak kesamaan, Dani merasa nyambung dengan Vicky dan berjanji akan menghampirinya ke Indonesia setelah situasi pandemi membaik. Vicky pun menyambut janji Dani dengan baik dan langsung mengikuti akun Dani di Instagram. Hubungan yang dijalin Vicky dan Dani lantas menarik perhatian banyak netizen Indonesia. Dani Groves dinilai menjadi saingan baru Dayana yang tidak kalah cantik. Wow, that's good. Okay. You like that? You like that one? I do. I like that. Yeah. Berita yang kedua. Vicky Naki guide cewek cantik Thailand, saingan terberat Dayana. Nama Vicky Naki tengah naik daun di dunia maya lantaran menjadi sorotan netizen Indonesia. Beberapa waktu lalu, YouTuber 21 tahun tersebut dikabarkan mampu memikat perempuan cantik asal Kazakhstan bernama Dayana. Netizen kembali dikejutkan dengan kabar terbarunya, di mana Vicky Naki kembali berhasil membuat seorang gadis Thailand yang akrab disapa Dani jatuh hati. Bahkan dilansir dari videonya, keduanya telah merencanakan agenda khusus untuk saling mengunjungi. Banyak netizen yang mendukung hubungan Vicky Naki dan Dani karena dinilai memiliki chemistry yang lebih kuat dengan minat yang sama. Vicky pun tidak ragu melempar beberapa kalimat gombalan kepada Dani dalam obrolan mereka yang terlihat akrab, meski keduanya belum pernah bertemu. Secara geografis pun, relasi Vicky Naki dan Dani dianggap lebih realistis karena kedua negara asalnya berdekatan. Meski demikian, ada pula yang mendukung Vicky dan Dayana karena mengagumi keberanian Dayana untuk mengajak Vicky menikah.
Dani adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang berasal dari Thailand. Meski begitu, ia mengaku bahwa dirinya blasteran Thailand dan Inggris. Dani juga memiliki kecantikan yang khas Asia dan Eropa yang diperoleh dari perpaduan dua negara. Saat ini, Dani tengah menempuh pendidikan hukum di salah satu universitas di UK, United of Kingdom. Cara Vicky yang smooth dalam menyambung obrolan membuat Dani tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dani secara langsung melontarkan perasaannya dan mengatakan bahwa Vicky adalah laki-laki yang lucu. "I think you are very, very witty. I like you," ucap Dani dengan tawa. Di tengah-tengah obrolan, Dani sempat terkejut dan menyela Vicky yang sedang minum. Ternyata, keduanya adalah penggemar setia minuman kopi Cola Kidei. Dani sering minum kopi Cola Kidei untuk membuatnya tetap terjaga saat harus mengikuti kelas. Sedangkan Vicky suka minum kopi Cola Kidei supaya tetap berenergi dan jauh dari rasa kantuk. "Kita udah ada hal yang sama nih. Sekarang suka minuman yang sama. Mungkin kita sudah ditakdirkan," ucap Vicky tersipu. Ya benar. Aku sering minum ini," balas Dani. "Aku kerja di malam hari, jadi minuman ini bikin aku tetap melek." Vicky Naki menceritakan pekerjaannya secara singkat dan hobinya minum kopi Cola Kidei. "Ya betul, apalagi pas aku belajar hukum yang sangat menantang. Ditambah perbedaan jam antara London dan Thailand. Jadi kopi Cola Kidei adalah penyelamatku," Dani menanggapi. Ketika menyadari mereka memiliki banyak kesamaan, Dani merasa nyambung dengan Vicky dan berjanji akan menghampirinya ke Indonesia setelah situasi pandemi membaik. Vicky Naki pun menyambut janji Dani dengan baik dan langsung mengikuti akun Dani di Instagram. Ikatan Vicky dan Dani lantas menarik perhatian banyak netizen Indonesia. Dani dinilai menjadi saingan baru Dayana yang tidak kalah gercep. Ketiga, Dayana Kazakhstan tiba-tiba minta putus dan sebut Vicky Naki buaya. Dayana gadis Kazakhstan tiba-tiba meminta putus dari pacar online-nya Vicky Naki. Dayana bahkan menyebut YouTuber tersebut sebagai buaya. Hal itu dikatakan Dayana dalam video obrolan part 6 dengan Vicky Naki yang diunggah di channel YouTube Vicky Naki. "Aku malas menikah denganmu," kata Dayana dengan raut kesal. "Kamu juga buaya," tambah Dayana. Mendengar kata Dayana, Vicky langsung menimpali. "Ya, aku buaya dan kamu mau apa?" kata dia. "Kita putus saja," jawab Dayana. Namun, percakapan keduanya hanya merupakan candaan. Vicky Naki juga sempat mengatakan keinginannya untuk memiliki Dayana. "Aku gak tahu kamu maunya apa," jawab Dayana. "Aku maunya kamu," kata Vicky yang membuat Dayana salah tingkah. Video terbaru Vicky Naki dan Dayana berdurasi 16 menit itu langsung ditonton lebih dari 1 juta penonton dengan komentar lebih dari 23.000. Sebagian besar netizen mendukung hubungan keduanya. Nah, itu guys berita terbaru mengenai hubungan Vicky Naki dan Dayana. Kalau mimin sih pengennya yang terbaik saja buat hubungan mereka. Jangan lupa share informasi ini ya guys, dan nantikan video bermanfaat lainnya.